Mempersembahkan pameran Lintas Rupa Mahacipta, sebuah pameran seni lukis wayang tradisional Bali lintas generasi. Seni pewayangan bukan hanya disajikan dalam bentuk seni pertunjukan seperti wayang kulit, wayang orang, maupun senda tari, tapi juga disajikan dalam bentuk seni lukis. Sejarah seni lukis wayang tradisional Bali memiliki perjalanan yang sudah panjang. Mulai dari sejarah adanya ornamen-ornamen stilistik ukiran pada nekaran, pada dinding gua, maupun pada dinding tebing, kemudian berkembang menjadi seni lukis yang dibuat di atas kertas ataupun kanvas. Seni lukis wayang tradisional Bali kita bisa bagi menjadi 3 periode secara umum. Seni lukis pra kamasan, kemudian seni lukis pada era kamasan, dan seni lukis pos kamasan. Kenapa kita pakai terminologi kamasan? Karena pada zaman kerajaan Gel-Gel dikuasai atau dipimpin oleh Dewa Agung Jambi, seni lukis wayang mengalami pendakian menuju puncaknya. Sekitar tahun 1770 Masehi, seorang pelukis Igede Mersandi dari Kamasan dipanggil oleh Raja Dewa Agung Jambi untuk membuat lukisan. Karena lukisannya sangat bagus, Raja sangat senang dan memberikan hadiah kepada Igede Mersandi sebidang tanah dan juga gelar Igede Modara. Lukisan-lukisan hasil karya Igede Modara dikenal sebagai lukisan wayang gaya kamasan. Dari sini, lukisan wayang klasik tersebar ke seluruh Bali. Ada di Krambitan Tabanan, Jembrana, Buleleng, dan lain-lain. Seni lukis gaya kamasan terpatri sangat baik sekali di langit-langit Gedung Kertogose. Kertogose adalah sebuah gedung yang sangat bergengsi pada zaman kerajaan Gel-Gel dan sesudahnya pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Selanjutnya, seni lukis kamasan berkembang terus dari 2 dimensi yang karakter figurnya pipih, kemudian dengan dipengaruhi oleh seniman Dodolok Bonet di era Pitamahan, maka
wayang-wayang yang tersaji dalam lukisan itu menjadi lebih anatomis dan lebih natural. Dalam perkembangan yang selanjutnya, seni lukis pos kamasan jauh mengeksplorasi dan membuat terobosan dengan teknik-teknik baru dan cara-cara penyajian yang baru. Sampai 30 Agustus tahun 2022.